Selamat sore, hai kasih, jumpa lagi sama kami, Bayi Samudran. Di Bayi Samudran numpang mobil sama abang dari Sampit mau menuju ke Palangkaraya. Pas kebetulan Bayu lagi tadi di Kereng Pange mau ke Katongan, jadi numpang. Ini Bayu mau meliput dari Kereng Pange ke kota Katongan, jalan yang terendam banjir. Dan imbauan Bayu, misalnya dari kota Sampit ke mau menuju ke Palangkaraya, dan sebaliknya dari Palangkaraya mau menuju ke kota Sampit, dalam minggu ini kalau bisa lebih baik ditahan dulu lah. Iya, ditahan dulu karena kondisi jalan di kampung semakin bertambah dan banyak titik-titik yang terendam. Dan banyak yang terendam itu bukan 1-2 titik, panjang juga ada yang sekitar kurang lebih 1 meter lah. Iya, 1 meter. Alhamdulillah kalau digorong-gorong di Kereng Pange sudah bisa dilewati. Bayangkan sih, sebelum melanjutkan videonya, kalau yang belum subscribe, lupa subscribe, dan like-nya, dan nyalakan tombol loncengnya. Bila ada video terbaru dari kami, Bayi Samudran, dan otomatis, atau juga sih, kita saksikan videonya. Belajar. Siapa tahu ada rezeki di situ. Ya, amin. Di perjalanan balik ke Katongan dari Kereng Pange. Tadi tuh yang macet sini, antrinya. Oh, ini macet? Oh iya, ini macet. Banjir ini ada juga rezeki ikan ya? Ada juga ya. Tapi kalau di Katingan, kalau banjir itu ikannya melimpah. Iyalah. Iya, banyak ya, Kak. Ini ikan seluang. Di sini ada lubang ya. Kita jalur tengah aja. Jalur sana nih. Ke kanan. Ambil kanan lagi lah, soalnya ini. Ambil tengah aja lah, karena ada lubang. Soalnya tadi ada di belah sini, ada dalam nih, lubang. Lumayan panjang, banyak ini kan dalam.
bajunya ketambah lah. Ketambah. Untuk hari ini kata hujan. Ya. Soalnya dari hulu sana. Ah. Kalau kemarin nggak sampai gini air. Masih kelihatan aspal. Masih enggak, udah rentan juga sampai enggak begitu deras kayak gini. Perjalanan yang terendam banjir ini waktu 15 kilo ke Kasongan Kareng Pange. Ada lubang sini. Perjalanan dari Kareng Pange menuju ke Kasongan dari Sampit arah ke Palangkaraya. Tiga perjalanan. Tadi mobil truk itu ditarik nggak bisa pakai mobil dua. Yang besar tuh, Pak? Ya, nunggu surut paling gitu. Muatan apa kosong? Pos tadi muat ini, apa tuh pupuk, apa tuh pakan ikan. Pur, gitu loh, pur, pakan ikan. Tapi sudah dikosongkan? Sudah dikosongkan kayaknya. Jalan yang gak terendam banjir ada lagi di depan, paling 20 meter yang gak terendam banjir. Iya, ada lagi yang terendam di sini dalam. Kita ngambil tengah.
batu yang kerendamnya panjang. Mobil itu, mobil kecil itu banyak yang mogok, banyak yang ditarik. Mobil apa tuh? Pick up, mobil sedan. Banyak rendah. Ya, mobil sedan banyak yang ditarik. Mobil pick up. Tadi katanya apa tuh di kilometer 1 ada mobil truk juga hampir mau terbawa arus karena untungnya mobil truk itu bawa barang lah, bawa, ya, ya. Bawa muatan akhirnya gak terlalu ini kan, bisa sempat ya, kan. Ya, kalau ringan dah. Jalan yang gak terendam banjir, tapi ada lagi di depan. Kalau dari Kasongan ke tempat sampah gimana? Jalannya banyak yang terendam. Ada beberapa titik. Kalau yang di Telepua sudah aman, sudah ditinggikan. Tapi yang arah ke Desa Tawang Pamenyangin, yang arah ke Buntut Bali itu terendam. Terus di Desa Mandurita Heta juga terendam. Terus di daerah Lahang terendam juga. Semoga aja air di Katingan cepat surut dan banjirnya nggak berkepanjangan. Sungai Mira tembusnya langsung ke Katingan, tembus ke atas itu ada muara. Ke situ tembusnya.
Katingan hampir tiap malam sih hujan. Di Kasongan ini tiap malam. Hujan terus. Mudah-mudahan ya kalau hujan. Ambil ke kiri aja sih. Dalam airnya ngambil jalur tengah. Jalur tengah aja. Depan tuh ada lubang. Kurang pilih kan? Kalau tempat lain ada juga, tapi nggak begitu banyak ya di tempat yang itu. Di pas jembatan itu, tau kan? Sebelum nanti landing kita lihat. Jembatan tetap berjalan nggak? Ini nggak. Tiga pada malam hari perjalanan dari Kalipange ke Kasongan. Jarak 15 kilo hampir 1 jam. Jalannya ini kan banjir. Jadi sepanjang jalan ini paling yang gak terendam banjirnya berapa meter lah? Berapa meter? Terus banjir lagi. Banyaknya jalannya terendam. Semoga airnya cepat surut. Sudah nyampe di kilometer 1 pas jalan yang terendam di Kasongan.
di jalannya panjang antri. Ya bertambah saja. Air. Yuk, ya oke. Ini guys, di kilometer 1 Kasongan, jalan yang terendam banjir. Ada yang bulan Agustus, September, ada yang motor hanyut itu di sini. Motor hanyut. Yamaha, lempanya MX. Masalah. Hanyut terus ditinggalkan, sudah surut itu. Baru ditongkrongkan di situ, dibersihkan sama orang, ditaruh di situ. Berapa hari orangnya belum datang kan? Mungkin ditinggalkan sama orang yang punyanya itu. Sudah surut sama terus warga sini dievakuasi ya, diangkat terus ditaruh di sini. Diamankan gitu. Ini harusnya deras, dalam dan deras harusnya. Ukuran ban mobil Avanza dalam ini. Aman, masih tapi masih ada jalan yang masih yang terendam di lewat dari sini. Alhamdulillah sudah nyampe Kasongan, bayi mau turun, abangnya mau melanjutkan ke Palangkaraya. Semoga selamat sampai tujuan dan bayi terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga perjalanan lancar dan diberi sehat dan dimurahkan rezekinya. Amin. Bila ada kesalahan dan kekurangannya dalam video ini, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi, dah.